Bapak Ibu sudah sampai, bismillah. Umar ya. Sudah, Aldi, Tian juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Cendali Kaum. Adik-adik, ibu, bapak, apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah wa syukurillah atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, kita dipertemukan kembali dan tentunya bersama dengan keluarga yang berbahagia pada malam hari ini, yang tidak lain adalah keluarga Bapak Sirat dan juga Ibu Mar. Yang sesaat lagi kita akan bersama-sama melihat bentuk dari doa yang diwujudkan dalam bentuk rumah yang telah dibedah oleh tim bedah rumah. Kita doakan bersama, semoga rumah ini memberikan rasa aman, rasa nyaman, dan menjadi berkah untuk Bapak Sirat serta warga di sekitarnya. Amin. Semoga kebahagiaan ini juga dapat dirasakan oleh semua warga dan pemirsa setia dari bedah rumah. Amin. Untuk itu, Pak Sirat, Ibu Mar, Aldi, Tian, sudah siap melihat rumahnya? Hanya dalam hitungan jam, akhirnya tim bedah rumah dapat menyelesaikan rumah Bapak Sirat. Baik, nampaknya semua sudah siap. Bismillahirrahmanirrahim, kita menghadap ke tirai Bapak Ibu. Silakan. Cendali Kaum, dengan diawali bismillahirrahmanirrahim, mari kita hitung mundur dimulai dari 3, 2, 1, buka tirainya. Masuk ke rumah Bapak dan Ibu bersama-sama boleh? Ya, bismillahirrahmanirrahim dan assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Nuhun Allah. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Nuhun alhamdulillah. Mudah-mudahan sukses perusahaan ya Allah. Amin amin. Ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Allah. Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga di kamar ini kami lengkapi dengan satu buah lemari. Ya, untuk ibu, boleh ibu lihat lemarinya. Silakan berdiri, Bu. Bismillah, ibu boleh buka lemarinya. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, 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 ya All
sudah selayaknya rumah. Iya. Ya. Amin, amin. Kamarnya amin. Sudah selayaknya ya. Kamar. Karena berkat Neng semua. Amin. Guru semua. Ya. Ya. Doakan biar kita pun juga terus berbagi kebaikan ya Bu ya. Iya. Sama saudara-saudara kita yang rumahnya yang masih jelek. Biar bisa Insya merasakan Allah. Seperti ibu. Insya Allah. Amin. Ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Ya Allah. Sekarang masih bisa seperti ini, nanti makin hari makin besar, kalian harus saling jaga satu sama lain, ya. Udah gak ada ibu, gak ada bapak, masih ada kakek sama nenek. Sukses sama-sama, jangan lupa sama kakek sama nenek, ya. Ingat siapa yang menjaga dan merawat Aldi sama Tian. Sekarang ibu sudah dilengkapi dengan TV rumahnya ya. Terima kasih banget. Di sini ada rak TV-nya juga ya. Lengkap, kemudian ada kipas angin sekarang. Jadi Bapak sekarang sudah punya TV. Selamat ya Pak ya. Senang punya TV Pak. Semoga bisa bermanfaat khusus untuk yang sekarang kita sedang Bapak Ibu gunakan ya. Kursi dan juga bangku. Dan juga mejanya, ya. Ini adalah untuk makan, ya. Semoga mulai dengan hari ini ada rezeki yang berdatangan di meja makan ini bisa tersaji makanan-makanan enak, ya. Ada ayam, daging, telur, apapun yang Aki suka, ya. Semoga ada rezekinya. Boleh dibantu untuk buka kulkasnya, silakan. Kulkas. Bukannya? Bukannya ditarik, Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Allah. Udah jadi kesenangan. Terima kasih ya Allah. Sekarang sudah punya dapur baru. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ayeuna terus gaduh kompor, gaduh rak, cuci piring, raos pisan ya Allah. Setelah piring-piringnya ibu cuci, ibu bisa masukkan ke dalam sini. Boleh dibuka, Pak. Alhamdulillah. Dan perabotan masaknya ibu bisa taruh sini. Boleh ibu buka.
Alhamdulillahirrohmanirrohim. Rasul. Bagus, Bu. Enak sekali, bagus. Licin, enak. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, sudah enak sekarang aku. Mandi, berak pulau bisa sekarang, Mak. Iya. Tinggal nyalurkan airnya aja. Sudah bagus ya? Iya, sudah bagus, enak. Ibu Mariona, kemarin saya sudah bantu Ibu, ya. Untuk Ibu membantu Bapak mencari rezeki, sekarang kita mudahkan dengan satu pemberian dari kami. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ya, terima kasih ya Allah. Terima kasih. Ya, Ibu sudah ikhlas bantu Bapak, ya. Jadi di sini kami bantu Ibu dengan menyediakan satu buah mesin cuci, ya. Mesin cuci ini Ibu bisa gunakan biar lebih banyak lagi menerima cuci gosok, amin. Ya. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin, Neng. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Subhanallah, Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Bapak kan mencari ikan, kadang dapat, kadang tidak, ya. Jadi ini ada beberapa keperluan sembako, ya, mulai dari beras sampai dengan kecap, minyak, ya, mie instan, sabun, semuanya lengkap, ya. Ini bisa Bapak dan Ibu jadikan modal awal untuk jualan kecil-kecilan, ya, buat bikin warung kelontongan, ya. Jadi di sini semoga sambil mencari ikan, sambil mencari rezeki lain dengan berjualan. Alhamdulillah, wa syukurillah. Gembira rasanya melihat raut wajah bahagia dari keluarga Bapak Sirat. Yang mungkin juga dirasakan oleh warga yang datang dan pemirsa yang menyaksikan. Akhirnya kita sampai di penghujung acara untuk episode kali ini. Saya Rima Demensah dan juga kami berdua pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu untuk terus melihat raut wajah bahagia dari saudara-saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minta maaf ya. Ya, selamat ya Bu ya, dijaga baik-baik. Pamit ya Pak ya, pinter-pinter ya. Semuanya pamit, assalamualaikum.